Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syahrul Ramadan alladhi unsila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinat minal huda wal furqan. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba 'alaikumus-siyam kama kutiba 'alalladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Pemirsa Mutiara Hati yang berbahagia, tiada kata yang pantas kita ucapkan pada kesempatan yang berbahagia ini melainkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah masuk di dalam bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah masih memberikan kesehatan dan umur yang panjang kepada kita semua. Salawat dan taslim marilah kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini, sebagai khatamal anbiya wal mursalin, sebagai nabi penutup di antara nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan manusia tidak terlepas dari perjalanan waktu itu sendiri. Hari kemudian berganti menjadi minggu, minggu kemudian berganti menjadi bulan, dan bulan kemudian berganti menjadi tahun. Begitulah proses kehidupan manusia, mulai dari anak-anak, kemudian beranjak menjadi remaja, kemudian beranjak menjadi orang dewasa, yang pada akhirnya kita akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Mutiara Hati yang berbahagia, ada lima hal yang perlu kita renungkan di dalam kehidupan ini. Yang pertama adalah, marilah kita manfaatkan waktu kita sebaik-baiknya, sebagaimana sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan Imam Al-Baihaqi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "I'tanim hamsan qabla hamsin." Pergunakanlah lima kesempatanmu sebelum datang lima kesempatan itu sendiri. Yang pertama adalah, "Wasababaka qabla hamramika." Pergunakanlah masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Yang kedua, "Waginaka qabla fakrika." Pergunakanlah masa kayamu sebelum datang masa fakirmu. Kemudian yang ketiga adalah, "Wasuhdika qabla saqamika." Pergunakanlah masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Kemudian yang terakhir adalah, "Wahayatuka qabla mautika." Pergunakanlah masa hidupmu sebelum datang masa matimu. Saya kira Mutiara Hati yang budiman, bahwa perjalanan manusia tidak terlepas dari lima waktu ini, maka jangan pernah tinggalkan lima waktu ini sendiri. Karena kita manusia mau tidak mau, suka atau tidak suka, benar senang atau tidak senang, dunia ini pasti kita akan tinggalkan. Maka manfaatkanlah waktu itu dengan sebaik-baiknya. Pemirsa budiman mutiara yang berbahagia, menjadi orang baik tentunya itu yang kita inginkan. Sebagaimana ungkapan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Khairun nas li anfahu linnas." Orang yang baik itu adalah orang yang bermanfaat kepada sesamanya. Saya yakin dan percaya di dalam bulan suci Ramadan ini kita semua ingin menjadi orang-orang yang terbaik, orang-orang yang disayangi Allah, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apapun yang kita minta di dalam bulan suci Ramadan ini, Allah akan mengabulkan permintaan kita. Man syama ramadana imanan wahtizaban ghufiralahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa dengan iman di hatinya, maka Allah akan mengampuni segala dosa mereka yang telah lakukan di masa-masa yang lalu. Akhir kata, para pemirsa budiman mutiara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Innallaha kana 'alaikum raqiba." Sesungguhnya Allah melihat dan mengawasi kita semua. Artinya, apapun perbuatan yang kita lakukan, apa itu baik apa buruk,
pasti semua akan kita pertanggungjawabkan karena Allah selalu melihat dimanapun kita berada. Orang baik pasti ada orang yang menghinanya. Orang baik pasti ada orang yang mencelanya. Orang baik pasti ada orang yang menghargainya. Yakinlah dan ikhlaslah kita dan niatlah kita yang bagus. Sebaik apapun itu perbuatan, mari kita lakukan. Akhirul kalam wa akhirid da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.